Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpaham. Ayu Ting Ting raih penghargaan komedian selebriti terfavorit kalahkan Andre Taulani. Ayu Ting Ting berhasil meraih penghargaan komedian selebritis terfavorit Ajang Indonesia Comedy Awards 2022 yang dihelat JTV pada Selasa 22 Maret 2022 malam ini. Acara ini merupakan ajang pemberian penghargaan prestisius untuk insan komedi di Indonesia. Ayu Ting Ting berhasil mengalahkan pesaingnya yakni Andre Taulani, Andika Pratama, Desta, dan Gilang Dirga. Tak main-main, ajang penghargaan bergengsi bagi industri musik, industri komedi pertama yang didasarkan pada survei pemirsa Indonesia ini digelar JTV dengan bekerja sama dengan lembaga riset Profetik untuk mendapatkan daftar nominasi terfavorit dari setiap kategori melalui survei online paling efektif dan efisien. Membuka perhelatan Indonesia Comedy Awards 2022 malam ini, Rina Nose dan Sule. Menariknya, Rina Nose membuka kemeriahan panggung Indonesia dengan tampil menirukan atau impresionir diva dangdut senior tanah air yaitu Inul Daratista. Rina mengenakan gaun kebaya warna nude keemasan, tampil komplit berdandan seperti Inul lengkap dengan wig pixie, cut, khas gaya rambut ala Inul Daratista. Tampil sebagai Inul Daratista, Rina menyanyikan lagu hits milik sang diva Buaya Buntu. Setelah penampilan Rina, komedian Sule muncul di atas panggung tampil sebagai King Nasa. Mengenakan outfit meriah warna kuning dan pink terang, Sule sebagai Nasar berduet bersama Rina Nose membawakan lagu hit milik Nasar seperti Mati Lampu. Sebagai informasi, perhelatan Indonesia Comedy Awards ini bertujuan untuk menebar semangat berkarya dan meningkatkan kualitas industri komedi tanah air. Tidak hanya itu, Indonesia Comedy Awards dipastikan merambat pasar yang lebih luas, yaitu ranah digital dan komedi lokal. Para komedian junior hingga senior akan memperebutkan trofi kemenangan dari berbagai kategori. Mulai dari komedian terfavorit, komedian target terfavorit, selebriti komedi terfavorit, komika terfavorit, konten komedi digital terfavorit, hingga kategori komedian grup lokal terfavorit. Malam penghargaan Indonesia Comedy Awards 2022 juga akan dimeriahkan bintang tamu musisi berbakat Indonesia seperti Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Wali, Happy Asmara, Wika Salim, hingga Gia Yubi. Sementara, berbagai nominasi akan dibacakan oleh sosok dan artis terkenal seperti Celine Evangelista, Indra Warkop, Limbat, Sule, Komeng, Wendy, dan Denny Syakur, Jarwo Kuat, Dede Cungkring, Marcel Widianto, Miley, hingga Jenda Munte. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis.